Halo, assalamualaikum teman-teman. Car -teman, vlog, apa kabar? Didoain pasti apa ada sehat sekeluarga ya? Jadi, hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita bukan melakukan sebuah video review, melainkan gue pengen memberikan tutorial cara nyetir off-road menggunakan kendaraan 4x4, teman-teman. Dan di sebelah gue ini udah ada jeep gladiator yang akan menemani untuk membuat tutorial video ini. Ya, mungkin kalian udah pada nonton reviewnya di kesempatan sebelumnya. Jadi, kali ini gue mungkin hanya akan sedikit nge-refresh dulu untuk spesifikasinya. Jadi, Jeep JT atau Jeep Gladiator ini, dia menggunakan mesin yang sama dengan Jeep JK dulu, yaitu Pentastar V6 36 liter dengan tenaga 285 HP. Sementara untuk transmisinya, menggunakan automatic 8 speed, teman-teman. Terus, bagian suspensi, dia menggunakan Fox Racing Shock, dan karena ini adalah varian Rubicon, jadi udah dilengkapi locker. Baik untuk gardan belakang maupun gardan depan. Sementara buat bannya, dia menggunakan BF Goodrich MT ukuran 25575 R17. Jadi teman-teman, kenapa gue bikin video ini? Karena gue pengen sampai memperkenalkan sekolah atau kursus off-road yang gue buat, yaitu JJ Logi 4x4 School. Saat ini memang sekolah ini fokusnya itu lebih ke privat teman-teman. Jadi one-on-one -on -one antara gue langsung dengan peserta atau murid yang akan belajar. Jadi gue menemani dari mulai kita belajar uh, posisi duduk yang benar, cara mengoperasikan 4x4, sampai teknik-teknik melewati misalnya tanjakan, turunan, dan lain-lain. Jadi di video kali ini, kurang lebih gue akan memberikan sekilas informasi yang biasanya gue sampein waktu lagi coaching tersebut, teman-teman. Nah, gue akan mulai dulu dari persiapan sebelum kita mulai off-road ya. Dan gue pengen kasih tauin dulu sebelumnya walaupun gue hari ini pakai Jeep Gladiator tapi apa yang gue sampein kali ini di video ini sebenarnya berlaku untuk mobil apapun juga selama itu mobil 4x4 teman-teman. jadi mau kalian pakai Jimny kalian pakai Tough pakai Cherokee pakai Wrangler dan mobil-mobil lainnya itu insya Allah tetap bisa diterapkan Oke, okay, kita mulai dari persiapan. Jadi pertama, yang paling penting sebelum kita mulai off-road, kita pastiin kondisi kendaraan kita serba prima atau sehat. Emang ini cukup standar ya sebenarnya karena ini adalah SOP yang sebenarnya mesti kita lakukan, sekalinya pun kita hanya pakai mobil untuk harian di dalam kota. Tapi saat off-road, kita benar-benar lebih penting lagi untuk tahu kondisi kayak misalnya pertama, air radiator atau coolantnya dia kurang apa enggak, terus juga untuk oli baik misalnya mesin atau untuk minyak rem, untuk power steering dan lain-lain itu kita mesti pastiin emang semua tidak kurang ya teman-teman ya. Kenapa gue bilang kalau misalnya kita off road ini lebih penting lagi karena mau ngomongin mesin atau sistem pendinginan itu akan jauh lebih keras lagi bekerjanya dibandingkan kita jalan di dalam kota atau pas kita lagi harian dia dengan kondisi kita off-road banyak ngelotin misalnya tanjakan terjal, ngelotin kubangan lumpur yang bebannya cukup berat ke mobil. Sementara satu sisi, flow atau aliran udaranya nggak sekenceng pas kita lagi ada di jalan raya. Jadi mobil kita teriak, rpm sampai tinggi, itu mesin. Sementara udara yang masuk, lewat radiator gitu, hanya sedikit itu dia kenapa mesin akhirnya bekerja lebih berat lagi saat lagi off-road teman-teman nah di luar itu semua jangan lupa juga kita untuk pastiin kondisi kayak misalnya rem kita aman mau kita ngomongin misalnya kampas remnya atau kayak tadi gue bilang minyak remnya kurang apa enggak itu masih kita perhatiin paling awal jadi bener-bener seperti SOP kita mau nyetir harian atau bisa persiapan buat jalan keluar kota itu ternyata untuk off-road juga menjadi satu hal yang paling utama teman-teman berikutnya yang butuh kita perhatikan sebelum kita mulai off-road adalah tekanan angin ban kalau kita pakai mobil untuk harian di aspal kita biasanya mastiin untuk tekanan angin bannya itu sesuai dengan rekomendasi dari pabrik misalnya 30 PSI, 32 PSI, dan lain-lain tapi kalau kita pakai off-road pada intinya kita harus mengurangi tekanan angin ban supaya traksinya bisa lebih maksimal lagi teman-teman supaya bannya lebih ngegrip atau lebih gigit lagi nah kenapa bisa kaitannya di mana nih apa pengaruhnya jadi kalau tekanan angin ini kita kurangin teman-teman maka mobil itu dia akan lebih banyak permukaan bannya yang napak ya atau mijek ke tanah itu yang bikin akhirnya traksinya bisa lebih baik lagi walaupun kalau misalnya kita emang ngelihat sekilas kayaknya nggak terlalu ada perbedaan ya secara fisiknya. Tapi kalau kalian lihat tabel gambar di bawah ini, kurang lebih ada bayangan nih. Dari mulai yang anginnya tinggi banget, yang napak cuma sedikit, pas anginnya udah dikurangin banget, dia yang napaknya ke tanah itu atau permukaan jalannya bisa lebih banyak. Akhirnya gripnya bisa lebih maksimal lagi. Tapi kalau ditanya, sebenarnya rekomendasinya yang cocok berapa nih? Berapa PSI? Itu bergantung juga dengan bobot mobilnya. Kalau bobot mobil kalian itu mengharuskan kalian untuk hariannya pakai 30 PSI sebagai contoh kalian bisa set di 28 sampai 25 PSI untuk di tanah yang kering kalau misalnya udah mulai tanahnya yang basah tapi kurang lebih sebenarnya permukaannya masih padat nggak terlalu gembur kalian bisa pakai 25 sampai 20 PSI sementara kalau yang di bawah itu itu udah lebih yang sifatnya lebih berat lagi kayak misalnya tanah gembur yang benar-benar full lumpur atau misalnya di pasir, kalian bisa pakai tekanan angin tersebut. Sementara kalau kita ngomongin udah di bawah 15 PSI, itu biasanya penggunaannya lebih ke mobil-mobil off-road kompetisi yang udah dilengkapi dengan velg bitlock ya. Karena kalau tekanan anginnya udah rendah, itu resiko untuk si bannya lepas dari velg tuh lebih gede. Jadi mungkin untuk amannya teman-teman, biasain dulu untuk ngurangin itu nggak terlalu jauh banget dari standarnya mobil. Supaya apa? supaya pas kalian off road lebih terhindar dari resiko ban kelepas dari velg. Jadi kurang lebih sih sebenarnya itu aja teman-teman. Kalau kita ngomongin persiapan yang masih di luar mobil. Sekarang kita akan masuk ke dalam, tapi sebelum kita mulai off roadnya atau mulai nyetirnya, gue kasih tauin lagi beberapa hal sebelum kita mulai off roadnya. Oke? Okay? Ya, jadi kalau persiapan di dalam sebelum kita mulai off-road itu sebenarnya sesimpel pertama kita ngeset posisi duduk kita yang optimal. Jadi beda kalau kita nyetir harian sama nyetir di off-road. Kalau harian di dalam kota misalnya atau sekalipun keluar kota, posisi kita adalah posisi yang boleh dibilang nyantai atau casual. Tapi kalau posisi nyetir off-road itu membutuhkan kita untuk bisa lebih sigap lagi dengan posisi yang ngelihatnya juga lebih commanding lagi ke semua arah, teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya cuma kan zaman sekarang udah ada kamera 360 gimana nih apakah membantu kalau kita ngomongin untuk kayak parkir terutama ya kita ngomongin kayak di dalam kota dengan jalanan yang rapet, padat, motor, mobil yang lain-lain, 360 itu sangat ngebantu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin untuk off-road, sebenarnya dia tidak bisa membantu secara optimal. Kenapa? karena kamera 360 itu tidak bisa membaca kedalaman dari jalan jadi seberapa dalam lubangnya pas lagi di track off-road itu nggak bisa terbaca teman-teman nah jadi kita tetap membutuhkan posisi duduk yang sederhananya lebih tegak teman-teman jadi gue biasanya ngebagi posisi duduk simpelnya itu ada dua pertama posisi santai atau casual jadi saat kita nyetir kurang lebih patokannya adalah kita coba taruh tangan kita ke atas dari setir kalau misalnya kita taruh itu kurang lebih ada di telapak tangan teman-teman di telapak tangan kurang lebih segini dengan posisi kita nyender ya tapi kalau posisi yang optimal buat off-road adalah posisi yang kurang lebih saat kita taruh tangan di atas setir itu yang mendarat adalah bagian dari pergelangannya sejajar di pergelangan tangan jadi kalau kayak sekarang yang gue butuhkan adalah naikin senderan joknya supaya posisinya pas kita taruh tangan di sini Nah, di telapak tangan, mendaratnya ya, atau sejajarnya. Ini adalah posisi yang optimal untuk kita ngelihat ke segala sisinya. Plus sama satu lagi, posisi yang ini atau posisi yang kurang lebih tangannya lebih nekuk dibandingkan nyetir harian. Ini adalah posisi yang kita jauh lebih baik responnya. Misalnya kita tiba-tiba mengharuskan untuk mendadak belok ke kanan atau mendadak belok kiri, ketimbang posisi kita nyender yang tangannya lebih tegak lurus teman-teman ini posisi seperti ini kita untuk dengan tiba-tiba ngebelokin ke kanan ke kirinya akan jauh lebih kaku dan jauh lebih apa ya istilahnya e, rada lambat gitu responnya ketimbang tangan yang posisinya nekuk seperti sekarang ini ini yang terpenting teman-teman kemudian yang kedua sebelum kita mulai off-road kita harus mastiin dulu kalau kita udah masuk ke penggerak 4x4 teman-teman kecuali buat teman-teman yang menggunakan mobil four wheel drive-nya tuh yang full time ya, yang nggak ada pilihan 4x2 ya otomatis kalian emang udah full keempat roda roda bergerak tapi kalau kalian yang masih ada opsi 4x2 nya pastiin begitu kalian udah sampai ke medan off-road mau itu tanah atau batuan atau pasir pastiin kalian udah pindahin ke 4x4 walaupun kadang-kadang kita nemu jalan tanah yang benar-benar rata yang wah ini mah 4x2 aja bisa gitu tapi kalau menurut gua untuk safety-nya, untuk lebih amannya, dan menghindari resiko tiba-tiba ada bagian yang uh, licin tiba-tiba, terus mobil kita malah jadi uh, lepas kontrol gitu ya. Kita baiknya emang begitu udah ke permukaan yang off-road, kita pindah ke 4x4. Tinggal pilihannya kita pindah ke 4H atau ke 4L. Itu yang harus kita bisa pelajari, kita ketahui, supaya kita nggak salah pilih ya antara 4H sama 4L. Cara sederhananya, pertama kalau kita ngomongin dua h ya, 4 kali dua itu kegunaannya untuk harian di jalan aspal. Sementara kalau kita ngomongin 4 h, itu kegunaannya untuk di jalan off road yang ringan atau relatif rata. Jadi kalau kita ketemu mau misalnya e, bebatuan atau tanah, tapi kondisinya lebih rata. Dan itu berarti nggak ngebebanin ke mesin, ya. Itu kita bisa pakai 4H buat catatan sedikit. Tapi kalau misalnya pasir, walaupun rata, itu tetap baiknya kita pakai 4L. Kenapa? Karena walaupun pasir rata, tapi dia bebannya itu lumayan berat ke mobil kita. Itu dia yang mengharuskan kita tetap pakai 4L, sekalipun pasir yang kita lotin bukan yang modelnya itu bergelombang, ya. Sementara kalau kita ngomongin 4L itu kegunaannya untuk di jalanan off-road yang relatif lebih terjal, curam, naik turun dengan kondisi yang mungkin ada kubangan lumpur atau misalnya pasir kayak tadi atau melewati bebatuan-bebatuan yang ukurannya udah besar jadi bukan kerikil ya kalau kerikil aja kita masih bisa pakai 4H karena nggak terlalu ngebebanin ke mobil tapi kalau udah batu-batu yang gede kita lewatin batu yang mengharuskan kita untuk bisa merayap dengan pelan kalau nggak batunya pada geser berantakan itu udah saatnya kita pakai 4L teman-teman oke okay, kita akan mulai aja sekarang kayak gue ingetin tadi ini offroadnya ringan aja jadi sebenarnya nggak harus pakai sebuah jeep gladiator juga bisa teman-teman bahkan sebagian jalan nih Kalaupun kita nyoba iseng pakai empat kali dua juga sebenarnya bisa aja. Tapi yang pengen gue sampein sebenarnya lebih ke teknik nyetirnya untuk basicnya. Oke, sekarang gue akan masukin langsung ke 4 L aja teman-teman. Dan ya, udah masuk, kita mulai jalan. Oke. Jadi yang pertama pengen gue sampaikan teman-teman, kalau misalnya kita off road itu kita tahu kalau misalnya medan yang kita lewatin itu dia bisa berubah-ubah teman-teman. Ambil contoh dalam kondisi kering cara ngebawanya tuh gimana, cara ngegasnya gimana. Saat kondisi basah bisa jadi beda lagi teman-teman. Cara ngegasnya gimana, cara mainin stirnya, terus pemilihan giginya gimana kalau kita pakai yang manual itu sangat berpengaruh jadi bedanya kalau kita nyetir harian intinya di aspal dengan di off road di off road jauh lebih dinamis satu tempat yang sama bisa jadi cara bawanya beda jadi bedanya bukan karena mobilnya beda ya itu pasti cara bawa diesel beda cara bawa bensin beda cara bawa mobil yang wheelbase panjang sampai pendek itu juga beda banget malah itu sangat berpengaruh teman-teman yang namanya wheelbase di off road dan itu yang gua sampaikan di Jeje lagi 4x4 school ini. Tapi yang maksud gua di sini beda adalah beda karena pertama cuaca, kedua beda karena mungkin kalau di awal-awal dia itu masih lumayan uh, kental, lumpurnya lebih berat. Tapi lama-lama dia udah lebih kayak encer gitu ya. Jadi lumpurnya itu lebih nggak beban, Kelibasnya itu bisa lebih mudah lagi itu sebagai contoh nah gue pengen ngomongin dulu untuk gas-gasan ya teman-teman jadi ya gue pakai bahasa gas-gasan ini maksudnya intinya cara kita ngegasnya itu kurang lebih gue bagi jadi tiga pertama adalah untuk yang slow atau kita bisa bilangnya gasnya yang ngerayap atau crawling kedua yang medium yang sedang aja, moderate, jadi nggak terlalu pelan banget tapi nggak terlalu kenceng banget yang ketiga baru yang kenceng bukan high speed ya, tapi ngegasnya pada intinya lebih dalam. Ya kalau orang bilang gaspol gitu, simpelnya teman-teman. Kapan kita pakai itu semua? Sederhananya gini teman-teman. Kalau misalnya dalam kondisi kering, kita mau pelan, mau medium atau mau kenceng itu relatif lebih bisa. Kalau udah mulai licin, udah mulai traksi minim, pakai yang pelan itu biasanya dia udah mulai nggak ngebantu. Ambil contoh, kalau kita ketemu tanjakan yang terjal, sementara kondisinya licin itu untuk kita rayap nggak bisa yang ada mobilnya cuma diem di tempat aja beda sama kalau pas kering mungkin dirayap pelan-pelan masih bisa jadi kalau kayak sekarang hari ini gua ada di tempat yang boleh dibilang kering gua mau ngelotin tanjakannya pelan mau medium mau high speed semuanya bisa cara gimana kalau kita ngomongin tanjakan pertama posisi mobil itu udah lurus jangan ngebiasain untuk kita nanjak posisinya miring. Jadi buat sekarang ini teman-teman, misalnya gua e, di depan udah tanjakan kayak sekarang ini, anggap misalnya gua ngambilnya masih posisinya belum benar-benar lurus ya, kayak gini. Ini masih ada kemungkinan resiko si kepalanya merosot atau misalnya ada bagian dari ban belakang yang ngangkat yang akhirnya traksinya nggak maksimal. Jadi jangan kita koreksi di tanjakan seperti ini. Lebih baik kita mundur dulu dan lurusin mobilnya sedari kita masih ada di tempat rata. Oke, kayak gini sekarang, gua posisinya udah lurus. Baru kita ngegas ke atas. Gasnya kayak tadi gue bilang pilihannya bisa mau pelan aja bisa, mau medium bisa, mau gaspol bisa yang penting adalah posisi mobil dan lurus dan setir kita tetap standby keduanya di setir karena kita akan ngebutuhin juga untuk tetap mainin setirnya kanan-kiri sedikit ketimbang tangan kita statis diem aja teman-teman Nah kenapa tangan kita perlu tetap standby pas lagi kita nanjak ke atas gitu karena kalau misalnya kondisinya tiba-tiba ngebuat mobil kita agak bergeser kepalanya kita harus dengan Siaga dengan sigap set, langsung ngebales ke arah yang intinya supaya lurus lagi. Apalagi kalau tanjakannya tuh modelnya ada kayak bagian-bagian uh, yang uh, gembur atau batu-batu lepas gitu, pas lagi nanjak tuh. Kadang-kadang kita suka, eh kepalanya tuh ngegeser ke kiri atau ke kanan. Nah, itu dia, kita harus siap untuk ke counter supaya mobilnya tetap balik lurus lagi ke arah atas. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba untuk turunan kira-kira gimana sih kalau untuk turunan, treatment atau cara ngebawanya yang benar sebenarnya prinsipnya sama kayak pas nanjak kita pastiin mobilnya itu udah tegak lurus ke arah bawah ya jadi kalau misalnya kita berada di posisi yang mungkin masih kayak kurang pede ini kira-kira udah benar-benar lempeng apa belum kita mundur lagi dan tips dari gua teman-teman kalau misalnya kita mau mundur yang enak adalah kita mundur sampai benar-benar kita kelihatan ujung dari tempat turunannya. Jadi ini kalau kayak kalian lihat sekarang nih, ini nih di ujungnya itu tempat kita untuk turunnya udah udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngebacanya lebih enak. Itu dia pastiin kalau kita mundur benar-benar sampai kita bisa ngelihat bagian turunannya. Dan begitu udah, baru tinggal kita maju dengan posisi lurus. Kemudian, biasain supaya amannya, begitu kita ada di ujung turunan kita tahan dulu sedikit pas mobilnya udah mulai menunduk ke bawah sekedar untuk kita ngeliat udah clear belum, udah aman belum karena biasanya di turunan kayak gitu kan kita benar-benar nggak bisa ngeliat ke bawah sampai kita ada di ujung ujung turunannya itu ya teman-teman ya pas kita udah bisa ngeliat oh di bawah ternyata mobil yang di depan kita misalnya udah agak jauh atau nggak ada orang depan kita baru kita turun kayak kalau misalnya kita lagi pakai mobil Matic gini cukup ngerem aja nggak usah terlalu ngeblok banget sedikit-sedikit aja karena yang penting dari turunan apalagi kalau misalnya curam hindari yang namanya ngerem terlalu kaget atau terlalu mendadak karena kalau ngerem terlalu kaget gitu dep, yang ada bagian pantat dari mobil kita belakangnya itu bisa jadi antara ngangkat atau ngegeser ke kanan kiri itu yang bahaya teman-teman jadi biasain pas turun itu remnya sedikit aja lepas rem lagi dikit angkat dikit rem lagi dikit angkat dikit kalau misalnya pakai mobil yang manual kita tetap masukin ke gigi satu tapi koplingnya diinjak terus pengeremannya tetap sama itu kalau model di turunan terjal seperti barusan teman-teman ya jadi kita turunnya lempeng posisinya ngeremnya juga anteng aja set dikit-dikit aja teman-teman Berikut ya teman-teman, kita akan nyoba tanjakan dan turunan lagi, tapi ini posisinya yang kurang lebih habis belok langsung nanjak. Dan ini juga kondisi yang kurang lebih kalau kita ada di track off-road atau di medan off-road, ini sering ketemu kayak gini. Jadi kalau kita ketemu jalanan yang habis belok langsung nanjak, biasain untuk saat kita nanjaknya, jangan beloknya terlalu awal teman-teman. Kalau kita nyicil dari awal udah nanjak sedikit-sedikit, yang ada mobil terlalu miring, yang ada di posisi seperti ini resiko kelontang atau terbalik jadi kalau beloknya ke kiri langsung nanjak resikonya ke arah kanan ya terbalik ya teman-teman ya jadi yang benar adalah kita mesti pastiin juga mobilnya itu posisi untuk naiknya itu udah cukup lurus nah jadi ini gue coba mundur dulu teman-teman ini karena kita contohnya mobil panjang kemungkinan nanti di track off-road pas kalian coba nggak bisa langsung sekali jadi, bisa aja kita nyicil, teman-teman. Jadi, kayak misalnya, kayak sekarang nih ya, gue coba nanjak, kita kekirin dulu, tapi di posisi yang boleh dibilang udah maksimalnya, kalau dilanjutin masih terlalu beresiko, itu kita mundur dulu. Oke, kita cicil. Bisa segini aja dulu, mundur, maju lagi. Mungkin walaupun di kondisi sekarang udah bisa, tapi kalau mau lebih safety lagi, lebih aman lagi. Siapa tahu butuh momentum gitu kan. Kita lempengin lagi, teman-teman. Ya. Sekarang posisinya udah benar lurus, baru kita gas. Mau slow speed ya atau rayap mau medium, mau gaspol. Mungkin gua akan coba gaspolnya sekarang ya. <laughs> ya kurang lebih seperti itu teman-teman gaspol juga lebih enak karena tahu posisi mobilnya udah lurus teman-teman jadi nggak ada yang namanya resiko bannya keangkat karena waktu mau naiknya posisinya miring nggak kita posisi udah lurus jadi mau kita untuk ngegaspolnya juga pede ya udah istilahnya segaris lurus ke atas sementara kalau turunannya teman-teman sama kondisinya ini habis turunan langsung kita harus belok patah ini juga sama kayak tadi jadi sebenarnya kita jangan ngebelok terlalu awal. Kayak sekarang ini gua ambil contoh, gua ngebelok lebih awal, yang ada ini terlalu miring banget teman-teman. Sampai-sampai ini menimbulkan resiko kelontang juga kayak tadi. Jadi yang benar adalah kita posisinya itu harus posisi sampai kepalanya ke bagian bawah. Jadi patokannya gimana teman-teman? Ini coba gua ulang lagi posisinya ke posisi turunan. Jadi saat kita turun ke bawah itu pastiin untuk patokannya si ban depan itu udah sampai ke bagian yang rata kita bisa ngerasain kalau udah di yang rata baru setelah itu kita ngebelokin boleh dipatahin ya langsung kita bisa dapet kondisi yang boleh dibilang nggak sampai mundur tapi tetap safe ya maksudnya nggak sampai kita ada resiko kelontang karena beloknya terlalu awal Ya, setelah kita tanjakan dan turunan, berikutnya gue pengen kasih liatin ke kalian kalau kita off-road alur air atau tali air ya. Ini juga banyak kalau kita ngomongin di jalanan yang tanah, alur air itu bisa menjadi satu obstacle yang menantang teman-teman. Jadi pertama, gue akan kasih lihat teman-teman kalau caranya kita melalui alur air yang segaris sama kita. Jadi alur airnya itu kurang lebih sejalur dengan arah kita untuk jalan off-road itu ya seperti sekarang ini contohnya jadi cara yang terbaik adalah sebisa mungkin kita kangkangin si alur airnya itu teman-teman walaupun dalam kondisi kayak gini kita membutuhkan ada co-driver di luar sana atau spotter atau navigator supaya bisa bantu arahin kita supaya si bannya itu nggak jeblos teman-teman nah jadi kita usahain supaya kangkangin terus jadi posisi alur airnya itu tetap adanya di tengah-tengah mobil kita ya, di kolong mobil kita nih, seperti sekarang ini. Sementara kalau kita ketemunya dengan alur air yang sama-sama segaris juga dengan rute off road kita, tapi belum nggak terhindarkan ya teman-teman ya, terpaksa maksudnya ada satu ban dari mobil kita yang masuk, itu sebaiknya kita dengan sengaja aja langsung dilanjut. Si bannya itu tetap ada di jalurnya. Jadi gua ambil contoh sekarang, ini misalnya gua masukin dulu bannya ke dalam alurnya. Udah masuk. Nah, kita usahain si satu sisi mobil itu kedua bannya yang masukin aja, teman-teman. Kayak kalau sekarang ini yang masuk adalah ban kiri depan kan. Ban yang kiri belakang juga sama-sama dimasukin, terus ikutin aja rel atau alur tersebut sampai saatnya kita bisa naik lagi, bisa balik ngangkangin lagi. Jadi Hindarin, cuma ada satu ban yang masuk. Kalau ada satu ban yang masuk, pastiin dua ban yang jadinya masuk, teman-teman. Ambil contoh, kalau misalnya ban sebelah kanan depan yang masuk, oke, ban yang kanan belakang juga kita ikutin masuk ke dalam alurnya, supaya apa? Supaya hindarin ada ban yang terangkat, dan kapan ban itu bisa ada yang terangkat. Kalau yang masuk ke lubangnya itu biasanya cuma satu biji atau masuknya dua biji ban, tapi selang-seling. Misalnya, kiri depan sama kanan belakang, atau kanan depan dan kiri belakang, itu udah pasti ada salah satu ban yang bakal terangkat nanti, ya teman-teman. Jadi, itu dia. Kalau kiri, kiri masukin semua ke dalam got atau alur air. Kalau kanan, masukin kanan semua ke got atau tali air teman-teman sekarang teman-teman gue akan contohin lagi lewat alur air tapi beda kalau tadi segaris atau sejalan dengan jalur offroad kita kalau sekarang dia yang nyilang teman-teman jadi kurang lebih dia benar-benar kayak ngadang si alur airnya persis depan kita jadi kalau ketemu alur airnya yang dalam yang beresiko kayak misalnya ambil contoh sekarang si bumper depannya bisa kena set seperti ini kita sebaiknya jangan ngelawatinnya benar-benar Segaris lurus, ya, atau tegak lurus ngelawan arah si simpangan alur airnya. Jadi, yang paling benar adalah kita ngelawatinnya itu adalah disilang, teman-teman, atau diserong. Jadi, ya, mungkin hampir sama, kayak misalnya, kalau kayak mungkin orang ngelawatin polisi tidur dengan mobil ceper. Kalau dilawatinnya tegak lurus gitu, kadang-kadang bagian bempernya suka kena bagian depan. Jadi, ngambilnya masih nyamping teman-teman ini juga sama jadi begitu kita ketemu yang modelnya akan gesrot ke bemper depan kita baiknya itu masukinnya di silang teman-teman oke seperti sekarang udah masuk ban kiri depan oke gas lagi ya kalau udah posisi silang nggak apa-apa setirnya kita lurusin ini ngomong-ngomong walaupun dilengkapi dengan locker depan belakang tapi nggak gue pakai teman-teman karena Tetap pada satu poin, pada satu kondisi Kalau kita ngeposisiin Bannya benar semua Itu kita masih boleh dibilang Butuh lockernya belum segitunya teman-teman Kenapa? Karena Locker itu bakal banyak banget Kita butuhin kalau udah sampai yang Bannya sampai keangkat gitu ya Salah satu contohnya Walaupun kalau kita di kubangan, ban yang ngangkat Kita tetap butuh locker Tapi salah satu eh, Contoh penggunaan locker di medan yang kering itu adalah saat kita melalui jalan-jalan yang bannya sampai ngangkat. Jadi seperti tadi itu kita ngambilnya nyamping tapi hindarin sampai bannya ke angkat. Kalau sampai keangkat, kita pasang locker. Kalau mobil kita nggak ada lokernya, bannya sampai terangkat, kita terpaksa harus mundur lagi dan ngeposisiin yang benar-benar bisa ngangkatnya minimal ya teman-teman. Ngangkat rodanya tuh bisa minim. Jadi kurang lebih seperti itu kalau ngelautin yang Si tali airnya menyimpang, menghalangi jalur kita. Sekarang kita lanjutin lagi, teman-teman. Masih ngelautin alur air, cuma yang sekarang ini modelnya alur air lebih banyak kecil-kecil, tapi berulang terus, teman-teman. Cara ngelewatinnya yang pertama, sebenarnya kita harus menjaga si rodanya, kalau bisa, tetap berada di posisi yang rata. Jadi, antara ban kanan dan kiri, kita usahain supaya dia tetap bisa level, ya jadi nggak terlalu miring kiri atau nggak terlalu miring ke kanan jadi ambil contoh kayak sekarang ini gue cobain buat posisinya tetap rata walaupun kita mungkin nggak bisa terlalu ke kanan ke kiri tapi anggap aja kalau misalnya gue terlalu arahin ke satu sisi seperti ini ya yang ada dia jadi terlalu miring dan resikonya makin besar teman-teman jadi caranya adalah kita kembaliin lagi ke posisi yang boleh dibilang bisa rata kanan sama kirinya kita mundur oke, setirnya sekarang gue akan kananin dikit, kita maju lagi ya, baru ini posisinya yang boleh dibilang kanan kirinya sama-sama rata teman-teman jadi itu dia, sebisa mungkin kita kangkangin ya bahasa gampang ya, kita kangkangin antara gundukan atau tali air yang ada di kanan kiri supaya mobil kita nggak terlalu miring yang nantinya malah jadi resiko ada yang ngangkat terus bisa jadi terbalik walaupun kalau kita ngelihat contoh tadi sebenarnya nggak terlalu ekstrim banget jadi ya insya Allah nggak sampai yang bikin terbalik tapi kita nggak tahu kondisi nanti di lapangan teman-teman mungkin ketemu alur airnya yang agak lebih tinggi lagi jadi kalau misalnya nggak diratain posisinya itu bisa jadi mobil tiba-tiba ngejeblak ke satu sisi <laughs> kita akan coba lagi ke arah sebaliknya teman-teman tapi sekarang jalurnya agak sedikit berbeda dan gua akan pilih yang alur air atau lubangnya lebih dalam lagi teman-teman ya jadi kayak gue bilang kalau misalnya posisinya kita terlalu miring ke satu sisi maka dia akan yang ada beresiko lebih tinggi teman-teman nih jadi kayak sekarang ini ban kirinya kalau misalnya gue masukin ke lubang yang dalam <laughs> mulai ngangkat ban kanan belakang ini yang ada jadi beresiko kelontang jadi kita akan mundur lagi. Kita cari yang ratanya supaya bisa dikangkangin, yaitu setir agak dikirin dikit, maju dulu, biarin ban kirinya napak ke bagian tebing sebelah kiri kalau dari gua. Setelah udah gini, baru gua kekananin. Nah, kananin pelan. Nah, body gua tetap rata, teman-teman. Oke, tetap rata. Ini masih gua belum pasang locker sama sekali karena masih aman nggak sampai ngangkat bannya. Oke, kurang lebih gitu. Jadi hindarin ban cuma sebiji masuk ke lubang, apalagi lubang yang dalam. Usahain tetap kita bisa kangkangin. <tuk> <tuk> ya teman-teman, jadi kurang lebih sih itu tadi beberapa istilahnya apa ya bab awal dari yang gua sampein waktu lagi coaching di Jejologi 4x4 School track yang dilawatin boleh dibilang ekstrim juga enggak karena ini untuk lebih basicnya dulu mobilnya kalaupun kita pakai mobil lain juga insya Allah aman-aman aja teman-teman uh, walaupun ya uh, sebaiknya menggunakan 4x4 ya tapi yang gua pengen sampaikan ke teman-teman adalah sebenarnya apapun mobil yang kita gunakan apapun mobil 4x4 yang kita gunakan untuk off-road yang terpenting adalah kita tahu tekniknya dulu ada tekniknya yang general atau umum kayak tadi ada tekniknya lebih spesifik dan itu yang biasanya gue ajarin pas lagi coaching jadi bergantung juga dengan para peserta atau muridnya ini pakai kendaraan apa teman-teman ambil contoh dia pakai Jimny berarti gue yang coba sampaikan adalah gimana cara ngebawanya menggunakan Jimny karena gas-gasannya akan beda teman-teman cara ngambilnya jalurnya juga akan berbeda antara mobil yang kecil mobil yang gede atau yang panjang wheelbase-nya dan lain-lain tapi kurang lebih mungkin ini bisa menjadi sedikit intro teman-teman walaupun ya sebenarnya ya kepengen juga ya nantinya gue bisa nyampein lagi untuk babak -bab yang lainnya lagi karena biasanya pas coaching selain kita ngomongin cara ngegasnya cara ngerem ambil jalur cara naik dan turunan yang uh, curam seperti gimana latin alur air dan materi-materi uh, lain yang uh, sifatnya udah lebih medium atau lebih uh, hard lagi misalnya lautin kubangan lumpur yang dalam seperti gimana caranya atau cara nyetir di pasir atau bebatuan gimana karena itu dia menurut gua offroad itu benar-benar dinamis satu tempat aja bisa benar-benar berbeda cara bawanya antara pas lagi kering dan pas hujan dan itu yang ngebuat kita akhirnya jadi lebih apa ya terpacu ya tertantang setiap kita offroad kita berdua kayak diasah otaknya wah ini lagi lewat batuan yang kondisi begini nih kira-kira ngegasnya gimana ya atau gue pakai gigi berapa ya itu yang menurut gue jadi satu hal yang menarik di offroad adalah itu salah satunya ya mungkin paling kalau untuk sekarang videonya itu dulu aja teman-teman jadi ya boleh ya sambil promosi juga dikit-dikit siapa tahu ada teman-teman yang berminat untuk kursus privat ini biasanya gue one on one uh, perorangan gitu aja teman-teman uh, kalian ya bisa dm aja ya ke instagram gue yaitu geologi Insya Allah nanti akan gue respon dengan segera. Oke, okay, gue doain sehat-sehat buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.